لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum, welcome back to Zaf Channel guys. Kembali lagi kita dalam malam puaka. Apa khabar semua geng-geng puaka? Zaf harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, Zaf nak ucap selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang boleh tekan button like, button subscribe dan jangan lupa tekan sekali bell notification supaya setiap kali Zaf upload video baru korang akan dapat tahu guys. Pada malam ni Zaf akan menceritakan pengalaman seram melalui kiriman email salah seorang geng puaka. Dan malam ni special sikit, bukan hanya satu pengalaman seram tetapi dua pengalaman seram yang Zaf akan berkongsi dengan korang semua. Jadi dah bersedia? Let's go. Kali ni tak nak buang masa, kita teruskan dengan kisah yang pertama. Tetapi kita layan intro dulu guys. Yo. Mana boleh yo. Pengalaman seram yang pertama dikongsikan oleh Azrul, bukan nama sebenar. Dan Azrul ni dia bekerja di ibu kota Kuala Lumpur. Dan pada masa tu, pekerjaan dia merupakan auditor. Dan seperti yang kita tahulah, siapa yang bekerja dalam bidang audit ni, hui, memang balik tu tak tentu masa lah. Dia sama macam F&B jugalah. Ada masa siapa yang pernah jadi chef macam Zaf, kadang-kadang kau kerja hotel tu, ingat dah balik. Tiba-tiba kena masuk balik kan. Tiba-tiba ada meeting lah, ada banquet apa semua. Sama lah juga macam audit ni. Tugasan yang diberikan ataupun pekerjaan kau memang bersengkang mata. Oh ayat, perfect betul malam ni. So Azrul ni dikatakan adalah satu hari, macam biasa, time tu jam dah menganjak. Menganjak, power betul ayat Zaf malam ni lah, tak tahu apa hal lah. Macam kamus dah menganjak, dah nak hampir ke pukul 12 malam. Jadi dia sakan lah ni. Macam Zaf sekarang ni lah. Oh, sakan buat kerja, buat kerja, buat kerja. Eh, kenapa ya rushing sangat? Sebab Azrul ni pada masa yang sama, dia dah tempah tiket untuk menonton satu cerita seram dekat panggung wayang. Dan pada masa tu, cerita seram tu memang paling viral lah, paling famous lah. Dikatakan daripada Indonesia. Dan kejadian ni berlaku pada tahun 2000. Dia tak bagi tahu 2000 berapa. So tak tahulah cerita apa yang dia tengok. Dan waktu tu tayangan dia pukul 12.30. Jam dah nak pukul 12 ni. So Azrul ni cepat-cepat lah buat kerja, buat kerja, buat kerja. Dan dia pun tak lengah masa. Bila jam dah masuk pukul 12 je, ting, 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 dia pun duk kemas dan dia terus caw untuk pergi ke satu shopping kompleks di mana dekat situlah yang dia akan pergi tengok wayang. So dia pun capailah beg dia, segala file masuk dalam kereta dan dia terus menuju ke shopping complex tu. Jadi dia pun park dekat tingkat 2 dan dia terus bergegas berlari ke kaunter tiket untuk dapatkan tiket dia. Dan bila dia ambil je tiket wayang, hall nombor 5 ataupun bilik nombor 5. Jadi Azrul ni ceria lah, dia beli popcorn, dia beli air kok. Dan dia pun teruslah menuju ke hall nombor 5. Pada masa tu, perasaan Azrul setelah penat bekerja, dia paling tak sabar nak menonton cerita seram daripada Indonesia. Sebab walaupun dia ni bukan peminat kisah seram ataupun dia ni bukannya orang yang suka sangat tengok cerita-cerita seram, tetapi bila ramai review, ramai orang cakap yang cerita tu menarik. Kawan-kawan di tempat kerja Azrul pun bagi tahu Azrul, kalau kau tak minat kisah seram bro, tak kisah. Tapi cerita ni kau kena tengok. Memang best gila. Kalau tak kau menyesal nanti tau. Baik kau pergi tengok. Jadi disebabkan nasihat daripada kawan-kawan, ajakan daripada geng-geng office, so Azrul ni pun pergilah tengok. Tapi pada masa tu dia tengok seorang diri. Sebab kawan-kawan dia yang lain semua dah tengok cerita tu. Dia je lah yang lambat. Dan waktu dia masuk ke dalam panggung wayang, dia perhatikan,
Okey lah, not bad lah malam ni. Adalah kalau Azrul ni apa kira-kira balik, termasuk diri dia lebih kurang dalam 20 orang lah kat dalam panggung tu. Tak terlalu sikit, tak terlalu ramai. Just nice. Lagipun dia nak relax-relax je. Dia tak nak panggung tu penuh sangat. Dahlah dia baru habis kerja, nak tengok cerita seram. Jadi biarlah santai-santai, dia pun ambil lah di tempat duduk tengah kat dalam panggung wayang tu. Dan dia pun menontonlah wayang tu dengan satu perasaan yang bercampur-campur ni. Kejap terkejut, kejap rasa, uish, best betul cerita ni. Kejap dia rasa yang, uish, yang sampai nak terangkat-angkat tu. Kan kalau kau tengok wayang kan, cerita tu terlalu suspend, kau akan rasa yang, macam korang yang nak masuk dalam wayang. Itulah perasaan Azrul. Dan kejadian ni berlaku sebaik sahaja cerita seram tu tamat tayangan dia. Di sinilah bermulanya pengalaman seram yang tak pernah disangka-sangka oleh Azrul. Selepas 1 jam 30 minit, Azrul menikmati filem seram daripada Indonesia dengan pelbagai perasaan. Kejap terkejut, kejap takut, kejap kelakar, kejap gembira. Habis je tayangan, bagi diri Azrul apa yang diperkatakan oleh netizen-netizen dan juga kawan-kawan dekat pejabat dia, ternyata benar sama sekali. Memang tepat. Filem tu, bagi diri Azrul, duit yang dia belanjakan lepas habis kerja bergegas kan dengan kelang kabut semata-mata nak menikmati filem seram daripada Indonesia tu, teramat berbaloi. Puas hati. Jadi Azrul ni dengan rasa yang puas, dia pun lepas dah habis, dia pun keluarlah daripada panggung wayang tu. So waktu dia keluar dalam 10-15 tapak, Azrul ni tergamam. Dia terhenti sekejap tau. Dan dia pun menoleh ke belakang, ke arah panggung wayang yang dia tengok tadi, bilik nombor 5. Dan Azrul ni tunggu dalam 10 minit, 15 minit, agak lama dia tunggu. Sebab apa yang Azrul ni tergamam? Apa yang dia pelik sangat? Apa yang membuatkan Azrul pelik? Bila dia keluar daripada panggung wayang tu, barulah dia perasan, mana penonton-penonton yang lain? Kenapa aku seorang je ni yang keluar daripada panggung wayang ni? Kenapa aku seorang je yang keluar daripada hall nombor 5, bilik nombor 5 tu? Tadi bukan ada lebih kurang 20 orang ke yang tengok? Azrul dah mula mencongak dah dalam kepala otak dia ni. Takkan ada tempat lain keluar? Setahu dia, kalau nak keluar, pintu ada satu je pintu keluar. Pintu atas tak boleh lah. Pekerja hall tu dah tutup dah. So kau nak tak nak, kau kena keluar ikut skrin tu. Korang tahulah kan dekat mana? Dekat bawah tu. Jadi bila macam tu, Azrul ni dia tunggu. Tak ada pun, selain daripada dia, tak ada pun penonton lain yang keluar daripada hall 5. Kemungkinan diorang dah keluar awal kot. Tapi ada juga tak logik dia. Sebab sepanjang Azrul menonton filem seram tu, daripada awal sampailah habis, kan, dah sampai habis memang tak ada lagu dah, kredit semua dah keluar dah, dia perasan je ada lagi orang-orang, ada lagi at least 10 orang mesti ada duduk dengan dia. Dan waktu dia keluar tu pun, dia bukan orang terakhir. Tapi sekarang ni, macam mana dia boleh seorang je ni? Dan dia tunggu, tak ada siapa. Dia pun malas dah nak fikir, badan pun dah penat, jam pun dah nak menganjak ke pukul 2. So dia tak endah kan, dia teruslah berjalan beredar daripada panggung wayang dan menuju ke lift. Sebab dia kena naik lift untuk pergi ke tempat parking kereta dia. Jadi waktu dia masuk ke dalam lift, ada salah seorang pekerja di panggung wayang tu turut ada bersama Azrul ni. Diorang berdua je kat dalam lift. Dengan pakaian yang jejaka ni pakai, Azrul boleh tahulah ini mesti pekerja panggung wayang ni. Sebab boleh nampak tau, name tag dia. Lepas tu topi yang dia pakai adalah logo panggung wayang tu. Azaf tak nak sebut lah kan brand panggung wayang tu apa, korang fikir sendirilah. Jadi sewaktu dia dalam lift, sementara lift tu nak turun ke tingkat di mana Azrul ni parking kereta, pekerja yang bekerja kat panggung wayang ni pun, brother ni pun tegur Azrul ni. Abang, dah nak balik ke bang? Baru tengok movie ke bang? Dan Azrul pun mengiyalah kan, baru tengok movie tadi, layan filem seram daripada Indonesia tu. Bila terdengar je apa yang diperkatakan oleh Azrul, pekerja panggung wayang tu cakaplah dekat Azrul, cerita tu memang viral lah bang.
Memang A lah, saya boleh cakap. Tapi abang dah lambat lah bang. Cerita tu dah 3 minggu dah. Kira abang ni berani lah juga eh. Tengok cerita seram sorang-sorang. Lagi-lagi dah malam-malam macam ni. So Azrul pun bila dah budak tu ajak borak, dia pun berborak lah macam biasa. Dia pun beritahu lah budak tu, itulah dah lambat. Sebenarnya aku ni tak adalah minat sangat cerita seram. Yang aku tengok ni pun sebabkan kawan-kawan aku lah cakap wajib pergi tengok, wajib pergi tengok. Tapi memang betul lah, memang puas hati lah cerita tu. Ini dah masuk 3 minggu eh cerita tu keluar. Dan sebaik saja Azrul kata macam tu, budak yang kerja panggung wayang ni bagi tahu Azrul, filem ni dah masuk, dah nak masuk 4 minggu bang. Rasanya minggu ni lah. Minggu ni memang yang last lah diorang tayang dekat panggung wayang. Lepas ni dah tak ada dah filem ni. Tapi okey lah, lagipun tak ramai kan. Cuma saya pelik lah, abang berani eh tengok filem seorang-seorang malam-malam macam ni. Hui, saya memang respect. Sebab saya pun tengok filem tu, hui meremang bang. Saya kalau jadi abang, saya tak tengok malam-malam macam ni. Azrul tiba-tiba dia tersentak tau. Dia rasa macam gatal mulut nak tanya. Jap, dek, apa maksud kau? Abang berani tengok seorang-seorang? Apa yang kau cakap ni? Takkan abang seorang je tengok wayang pada malam ni? Dan budak tu mengatakan, apa abang buat terkejut pula? Relax abang. Alamak, nak kerek pula. Yelah bang, saya dah puji abang tu kira bagus lah. Memang abang seorang je tengok malam ni. Bang, cerita dah lapuk lah bang. Awal-awal dulu ramai lah macam ni bang. Tapi abang tengok last-last ni, dengan seorang-seorangnya mana ada orang lain malam ni yang tengok cerita abang. Abang je. Sebab tu lah saya puji abang ni berani. Azrul terdiam. Dia tak tahu nak cakap apa. Pada masa tu, bulu roma Azrul dah mula meremang dah. Apa yang diperkatakan oleh budak ni? Oi, kau jangan main-main, dik. Tak kelakar ni. Sebab sepanjang aku menonton cerita tadi, setahu aku dalam panggung wayang ada lebih kurang 20 orang. At least ada 20 orang lah dalam tu. Macam mana kau boleh cakap aku seorang je? Bila lift sampai je dekat tingkat 2 di mana Azrul parking kereta dia, waktu pintu lift tu terbuka, lagi sekali Azrul dia tak puas hati, dia tanya lagi sekali budak ni. Dik, abang nak tanya ni dik, tapi adik janganlah bergurau macam ni, dah malam macam ni. Rumah abang dah lah jauh lagi ni, abang pun bukan berani sangat. Ni, tadi abang tengok hall nombor 5, bilik nombor 5, kau faham tak? Betul ke abang seorang? Kau jangan tipu. Sebab tadi ada je ramai. Apa yang beraninya? Apa yang kau mengarut ni? Mana ada abang tengok seorang-seorang? Kau jangan main-main, dik. Lalu adik ni pun cakap dekat abang Azrul dengan perasaan ataupun mimik muka yang seakan-akan nak tergelak tau. Dia terus bagi tahu Azrul, bang, abang dah terkena ni. Tadi abang nampak macam ramai bang. Lilah bang, malam ni abang seorang je yang tengok. Saya yang jaga hall tu. Takkanlah saya tak tahu. Buat apa saya yang tipu abang? Saya tak ada masa lah abang nak takutkan abang. Tapi abang jangan risau lah. Sebelum ni pun kita orang dah pernah terkena dah bang. Dekat hall 5 tu memang ada benda sikit. Tapi tak apa abang. Lain kali kalau abang nak tengok cerita-cerita seram, abang ajaklah teman, girlfriend ke. Muka abang handsome kau, takkan abang tak ada girlfriend? Kalau boleh abang jangan tengok seorang-seorang. Kalau abang tengok seorang-seorang, macam ni abang, apa yang jadi? Bila budak tu dah cakap dengan muka yang serius, dia tahu budak tu tak main-main. Azrul pun daripada pintu lift tu, dia berlari mat. Macam lipas kudung punya. Dia lari masuk kat dalam kereta dan dia pun pecut pulang ke rumah. Sebabkan kejadian tu, Azrul demam selama sehari je lah. Tak adalah demam teruk sangat. Tetapi apa yang membingungkan Azrul sampailah sekarang, betul ke dia seorang je kat dalam panggung tu? Dan kalau dia seorang, siapa yang turut menonton filem seram daripada Indonesia bersama-sama dengan Azrul? Sebab lebih kurang 20 orang. Takkanlah hantu pun bawa keluarga tengok wayang? Alamak, pisang mat. Tak pasal-pasal kan? So kalau geng puaka semua nak ambil pengajaran daripada kisah Azrul ni, kalau korang tengok wayang, tak kisahlah seorang-seorang ke, wayang tu penuh orang ke, bawalah teman mat, bawalah girlfriend. Kalau korang jenis lonely forever, tak ada girlfriend ke, tak ada bini ke, bawa je lah adik-beradik korang ke. Kalau tak pun kau pergilah, ajak je lah brother-brother yang mana-mana kau jumpa. Bang, nak teman saya tak bang tengok wayang? Orang kalau free, nak je. Kalau susah sangat,
ajak je Zaf ni. Zaf rela temankan korang. Janji korang bayar. So itulah pengalaman pertama daripada Azrul. Tetapi itu tak seram sangat. Pengalaman Azrul ni orang cakap boleh lah. Nak meremang sikit-sikit tu boleh lah. Geli-geli lah. Tapi pengalaman yang kedua yang dialami oleh Mansur sewaktu dia bekerja sebagai electrician bersama kawan dia yang bernama Hassan. Holamak. Pengalaman kedua ni lagi banana man. Serius. Jangan tak saya. Let's go. Kita dengarkan pengalaman daripada Mansur. Kisah yang kedua berlaku kepada Mansur sewaktu dia bekerja di salah sebuah syarikat yang terletak di Johor Bahru. Dan dikatakan syarikat yang Mansur ni bekerja melakukan sistem pendawaian elektronik ataupun nak senang faham electrician lah. Jawatan yang dipegang oleh Mansur ni sebagai seorang electrician dah merata tempat dah dia pergi. Dan dia ni bukanlah buat bisnes sendiri. Dia ada majikan dan majikan dia lah yang akan tentukan dekat mana yang Mansur dengan kawan-kawan dia ni akan pergi membuat pendawaian elektrik. Terutamanya di kawasan perumahan-perumahan yang baru dibina. Boleh dikatakan dah satu semenanjung ni. Mansur and the gang dah merantau. Semua tempat diorang buat. Memang banyak job lah. Masyuk jugalah Mansur ni. Tetapi masih segar diingatan dia. Masih fresh lagi bahang. Dia punya kepala watak tu boleh terkenangkan. Satu kejadian yang agak menyeramkan sewaktu dia membuat pendawaian elektrik di taman perumahan yang baru sahaja dibina di salah sebuah daerah yang terletak kat Johor. Dekat mana geng puaka teka lah sendiri. Kawasan dia agak menyeramkan dan mempunyai kawasan-kawasan kilang-kilang yang penuh. Itu kira hilang untuk geng puaka. Jadi apa yang dialami oleh Mansur? Dikatakan pada hari tersebut, selalunya Mansur ni akan bekerja seramai 4 orang. Bos dia akan hantar seramai 4 orang untuk buat pendawaian elektrik. Tetapi pada hari tersebut, disebabkan banyak kerja yang harus dilakukan, bulan tu nak kena siap juga. So, Mansur ditugaskan bersama salah seorang pekerja yang dikenali sebagai Hassan untuk pergi ke taman perumahan ni dan buat sistem pendawaian elektrik. Dan di situlah telah berlaku satu kejadian yang agak menyeramkan. Dan kejadian ni dikatakan ada kena-mengena dengan rahsia ataupun misteri yang terdapat dekat taman perumahan tu. Misteri apakah itu? Mari Zaf kongsikan dengan korang. Aku ada masalah kalau buat cerita seram kan. Ni nak selit sikit. Aku ada masalah kalau buat cerita seram. Aku kadang-kadang tengok muka aku pun. Lord. Aku susah lah kan. Aku tengok YouTuber lain semua relax je kan. Muka relax, posin macam tu je. Dah seram. Tapi aku kalau buat macam tu, orang gelak lah. Aku buat muka seram, orang gelak. Aduh. Tinggalkan komen kat tepi ni. Macam mana Zaf nak buat supaya korang dapat merasai keseraman. Pisham. Lantak lah. Jom, kita teruskan dengan cerita Mansur. Kejadian ni berlaku pada tahun 2000. Dan pada masa tu, Mansur bersama Hassan ditugaskan oleh majikan dia untuk pergi ke satu kawasan perumahan baru di mana terletaknya banglo-banglo yang mewah. Dan banglo-banglo yang mewah ni, Mansur ni kena buat sistem pendawaian elektrik. Dia nak kena test lampu tu menyala ke tak dekat tingkat atas, dekat tingkat bawah. Jadi pada masa tersebut, jam dah menunjukkan hampir ke pukul 7 malam dan nak hampir waktu maghrib. Dan tinggal beberapa biji rumah aja lagi, Mansur dan juga Hassan ni kena buat sistem pendawaian elektrik. Jadi adalah dikatakan satu masa tu, diorang sampailah di salah sebuah rumah banglo yang baru juga, yang masih kosong lagi. So, diorang tengah bertugas buat elektrik kan. Test elektrik, test lampu setiap bilik menyala ke tak. Okey ke tak di tingkat 2. Banglo tu mempunyai 3 tingkat. Jadi, waktu dekat tingkat 2 tu, Hassan ni berada di tingkat 1. Dia tengah buat sistem pendawaian dekat tingkat 1. Manakala Mansur ni dekat tingkat 2. Jadi, bila dah buat dan jam pun dah menunjukkan daripada pukul 7, dah berganjak ke pukul 8 malam. Jadi Hassan yang dekat tingkat 1 ni pun
menjeritlah, panggillah si Mansur ni. Oi, Mansur, dah settle le? Eh, cepat sikit weh, kita ada 4 rumah hari ni. Aku tak nak balik lambat sangat ni. Kalau boleh kita beres cepat. Jadi Mansur pun apabila terdengar jeritan daripada Hasan ni, dia pun cakap lah dekat Hasan, ya, yeah, dah nak habis dah. Kejap, aku test lampu bilik ni, okey ke tak? Jadi Mansur ni pun cepatlah kan langkah dia. Dia test lah lampu tu, menyala ke tak? Okey, semua menyala. Jadi bila dah semuanya berada dalam keadaan okey, semuanya perfect, Mansur ni pun berlari lah turun ke bawah. Tapi bila dia sampai bawah je, tiba-tiba Hasan ni tegur si Mansur ni. Weh, engkau ni okey ke tak sebenarnya? Mansur ni pelik lah. Apa yang kau cakap ni? Jomlah, dah settle lah, semua okey. Lalu Hasan pun katalah kepada Mansur, ya, aku tahu okey. Tapi yang kau pergi tak padam lampu atas tu dah kenapa? Kau pergilah padam dulu. Kita nak test je. Sekejapkan kalau kau biar ni, oi, bos kita tahu siapa yang nak bayar elektrik ni semua. Pada masa tu, Mansur ni dia terdiam sekejap tau. Apa yang dikatakan oleh Hasan? Sebab bila dia mendongak ke tingkat 2 melalui tangga tu, dia boleh nampak salah satu bilik yang berada di tingkat 2, lampu dia menyala. Sedangkan Mansur ingat lagi, aku dah padam dah semua lampu tadi. Memanglah aku test boleh hidup ke tak. Tapi sebelum turun, tak salah aku, aku dah padam dah semua lampu. Tapi dia tak rasa apalah. Dia fikir, ah, lantaklah. Aku lari kejap lah naik atas. So Mansur ni pun larilah. Manakala Hasan ni dah keluar daripada rumah tu. So Mansur ni lari ke atas. Dan sebaik saja dia pergi ke salah satu bilik yang lampu dia menyala tadi, bila dia padam je, Mansur ni terkaku. Contoh macam ni lah. Dia padam je, tap, dia keras. Keras, biji mata dia pun dah bulat dah. Sebab apa? Sebab waktu dia padam, lampu yang menyala tu kat bilik utama tau. Dan rumah banglo tu, dia ada balcony. Dekat bilik utama, dia ada balcony. Dekat balcony, Mansur nampak dengan cukup jelas. Ada oi, apa hal meremang pula ni? Sebab tu Zahagat, cerita kedua ni lagi seram. Dekat balcony tu, Mansur nampak ada satu susuk tubuh perempuan yang berpakaian serba putih dengan rambut yang sangat panjang tengah duduk mencangkung di bahagian luar balkoni. Kan balkoni kan dia ada macam pagar kan. Perempuan tu duduk mencangkung ke atas pagar balkoni tu. Muka tak nampak lah sebab rambut dia jatuh ke bawah menutupi muka wanita ni. Jadi bila dah ternampak susuk tubuh wanita duduk mencangkung ke atas balkoni, Mansur ni seakan-akan tak mampu nak bergerak. Bacaan dia tak mampu nak baca apa pun. Lebih kurang 4-5 minit, barulah dia berlari turun ke bawah dengan muka yang pucat, dengan muka yang teramat takut. Bila dia keluar daripada rumah tu, Hasan yang nampak muka Mansur dah macam cekodok lepeh dah, dia pun teruslah tegur kawan dia. Weh, kau okey tak? Engkau ni apa hal ni? Ha? Muka pucat semacam je. Eh, relax lah. Kita nak pergi rumah lagi 4 biji ni. Settle ni kita balik lah. Mansur hanya mendiamkan diri. Dia tak cakap apa dan dia terus berlalu pergi. Dia pergi ke rumah yang seterusnya. Tanpa dia memberitahu Hasan ni. Pada masa tu bagi dia, better aku senyap lah. Aku tak nak tegur, aku nak settle kerja. Aku nak balik. Itulah apa yang berada dalam fikiran Mansur. Jadi Hasan yang tak tahu, dia follow je lah. Bagi dia, lantak kau lah. So, diorang pun pergilah ke rumah yang kedua. Dan di rumah yang kedua ni, sama juga, Hasan bekerja di tingkat 1, manakala Mansur ni akan buat sistem pendawaian elektrik di tingkat 2. So, waktu diorang buat, Mansur ni dah terketak dah disebabkan dia dah ternampak kelibat perempuan tadi. Dan waktu dia buat, punya buat, telinga dia tertangkap. Bunyi seakan-akan hempasan kaca yang teramat kuat telah mengejutkan Mansur dan juga Hasan. Mansur ni waktu dia tengah buat sistem pendawaian tu sampai melompat. Dia tak lengah masa, dia terus lari turun ke bawah. Dan kelihatan Hasan pun dah terkaku dah, tercongok berdiri je. Lalu Hasan apabila nampak Mansur dalam keadaan yang teramat gelabah, lari daripada tingkat 2 turun ke bawah, Hasan ni pun tegurlah Mansur.
Weh, Wansu, bunyi apa tu? Eh, kau buat apa dah siar? Apa benda yang pecah tu? Dan Mansur dalam keadaan yang teramat menggigil. Dia terus tarik tangan Hasan dan berulang-ulang kali Mansur ni katakan kepada Hasan, "Hasan, kita keluar Hasan. Hasan, kita keluar. Aku rasa tak sedap. Aku rasa tak sedap ni. Jom, jom." Dan Hasan bila dah ternampak Mansur ni tak bergurau, keadaan muka dia dah teramat biru, dah teramat pucat, Hasan ni pun berlarilah keluar ikut juga si Mansur ni. Dan sewaktu mereka berdua dekat luar tu, Hasan tanya Mansur ni lagi sekali, "Weh, weh, kau okey tak? Eh, ceritalah dulu bro, apa yang jadi sebenarnya? Ha?" Dan belum sempat Mansur nak menceritakan, dengan keadaan yang teramat gugup, Mansur ni punyalah takut sampai dia dah terduduk dah dekat atas jalan. Mereka berdua terdengar satu hilaian tawa, suara daripada seorang wanita seakan-akan gelakkan mereka. Bila contoh dia macam Hasan dan juga Mansur ni dah takut, waktu tu lah mereka terdengar macam ada suara seorang perempuan yang gelakkan dia orang ni tau. Dengan keadaan yang teramat terkejut apabila terdengar suara perempuan sedangkan hanya mereka berdua saja yang berada di taman perumahan baru tu, kedua-duanya dengan serentak memandang ke arah tingkap yang berada di tingkat dua rumah tersebut. Daripada situlah datangnya suara perempuan yang tengah gelakkan diorang ni. Dan sewaktu Hasan dan juga Mansur memandang ke arah tingkap yang berada di tingkat dua, secara spontan, "Mansur, lari! Weh, apa benda tu? Apa benda tu?" Tanpa memikirkan kawan baik dia, Hasan ni bila dia dah jerit dia, dia terus lari keluar daripada taman perumahan tu. Manakala Mansur masih cuba lagi menguatkan semangat dia, dia pun bangun daripada tempat duduk dengan kaki yang dah macam sotong. Dia pun larilah selagi boleh. Dia menjerit nama Hasan ni. "Hasan, jangan tinggal aku Hasan. Hasan, jangan tinggal aku." Dan apabila mereka berdua lari dah agak jauh, barulah mereka berdua berasa lega. Dan pada masa tu, Hasan berulang-ulang kali tanya kepada Mansur, apa yang berlaku? Dan menurut Mansur, sebaik saja diorang terdengar, mereka berdua tau, terdengar bunyi hempasan kaca yang teramat kuat, apa yang menyebabkan Mansur lari dengan tak cukup tanah, sebab Mansur ternampak salah satu tingkap yang berada di tingkat dua pecah dengan cukup kuat. Tak tahu sebab apa, tak ada pun kesan dilanggar burung ke, ada orang yang cuba nak pecah masuk rumah ke, nak pecah masuk rumah pun nak buat apa? Kau nak rembat apa, Mat? Rumah kosong kot. Terjadi betul-betul di hadapan Mansur sendiri. Dua biji mata dia, dia ternampak dekat bilik yang dia tengah buat sistem pendawaian tu, salah satu kaca ataupun cermin pecah secara tiba-tiba. Itulah yang menyebabkan Mansur terkejut dan berlari turun ke bawah. Dan soalan yang kedua yang diajukan kepada Mansur, Hasan ni tanya Mansur, "Kau nampak tak apa yang aku nampak? Apa yang berada kat tingkat dua tu?" Mansur hanya mendiamkan diri. Dan apabila diorang dah balik, keesokan harinya, barulah Mansur ni bagi tahu Hasan, "Sebenarnya, kalau kau nak tahu, dekat rumah pertama lagi, aku dah nampak dah kelibat seorang perempuan dengan berpakaian putih, rambut yang teramat panjang. Dia tengah duduk kat balcony. Sebabkan aku terlupa nak tutup lampu kat tingkat dua, aku dah nampak dah. Aku rasa dekat rumah yang kedua, perempuan yang sama yang kita nampak kat tingkap. Sebab mereka berdua boleh nampak susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri memandang ke arah mereka dengan mata yang teramat merah, rambut hitam yang panjang. Makhluk wanita itulah yang sedang gelakkan Mansur dan juga Hasan ni. Kemungkinan apabila hantu ni nampak yang dua orang sahabat ni dah ketakutan, so dia sajalah nak menyakat. Jadi bila dah diceritakan oleh Mansur, Hasan ni terdiam. Dia dan juga Mansur dah tak nak dah. Dia siap bagi tahu bos dia, "Bos,
rumah yang kita orang tak sempat buat malam tu, ada lagi 2-3 rumah, bos suruhlah pekerja lain yang buat. Saya dengan Mansur, saya dah tak nak lah. Lalu majikan dia pun menceritakan yang sebenarnya, taman perumahan yang ditugaskan Mansur dan juga Hassan ni pergi buat sistem pendawaian, dulunya sebelum dibuat taman perumahan, merupakan kubur lama, kawasan kubur lama. Jadi bila pemaju nak buat taman perumahan, diorang pun alihkan kubur-kubur tu. Dan semasa peralihan kubur, dikatakan adalah penampakan-penampakan yang sama seperti mana yang digambarkan oleh Mansur. Susuk tubuh seorang wanita berpakaian putih, rambut panjang. Rupa-rupanya bukan dia yang pertama. Pihak pemaju ataupun pihak construction yang nak buat taman perumahan tu dah beberapa kali dah ternampak. Tapi kenapa majikan ataupun bos dia tak nak bagi tahu? Menurut bos dia, kalau saya bagi tahu Mansur dan juga Hassan yang tempat itu berhantu, dah siapa mau pergi mah? Siapa mau buat? Kerja nak tak nak kena buat juga. Sebab orang itu bayar apa? Bukannya tak bayar. Jadi bila Mansur dan juga Hassan dengar penjelasan daripada bos dia, diorang menyirap je. Tapi yelah, panah-panah hati pun, nasib baiklah kerja ni dibayar dengan agak tinggi jugalah. Bos diorang jagalah kebajikan pekerja. Sebab itulah diorang tak berhenti. Tetapi itulah salah satu pengalaman seram yang pernah dilalui oleh Mansur dan dia takkan lupakan sampai bila-bila. Sebab dia tak pernah sangka kerja sebagai electrician ataupun orang yang membuat pendawaian elektronik boleh juga terkena gangguan. Susah amat. Dugaan kat tempat kerja, selain daripada kerja yang berat apa semua, kadang-kadang zaman sekarang kau nak kena fikirkan juga risiko-risiko apabila terkena gangguan-gangguan daripada makhluk alam sebelah. Jadi itulah kisah yang dikirimkan oleh Mansur dan juga Azrul. Azrul ke tadi nama dia? Azrul lah. Kejadian yang berlaku di wayang dan juga kejadian yang berlaku semasa Mansur ni bekerja sebagai pendawai elektrik. Dia bekerja sebagai pendawai pula. Dia bekerja sebagai elektrik lah. Elektrik pula. Dia bekerja, korang tahulah kerja apa kan. Alamak, banana lah korang ni pun. Saja je. Suka betul nampak lidah ni terbelit.